Berikut ini cara untuk mengaktifkan lampu notifikasi di HP Samsung. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini bagi kalian yang ingin mengaktifkan. Pertama, buka yang namanya pengaturan. Kemudian dari pengaturan ini, kulit saya ke bawah ada menu yang namanya aksesibilitas. Lalu di aksesibilitas ini pilih menu pengaturan lanjutan yang ini. Lalu di sini ada lihat menu notifikasi lampu kilat. Jadi dia ada dua. Kalau kita pilih yang ini lampu notifikasi lampu kilat, nah dia bisa diaktifkan seperti ini. Apakah untuk semua aplikasi setiap panggilan ini, setiap notifikasi masuk? Bisa kan cukup banyak aplikasi yang tersedia untuk telepon juga. Jadi semua aplikasi. Jadi kalau ada notif ada lampu kilat seperti ini. Jadi bukan hanya panggilan tapi semua aplikasi sekarang. Kalau yang ini untuk layar. Jadi silakan pilih mau pakai yang ini atau yang bawah. Semoga bermanfaat.